Polisi menangkap pengemudi Fortuner hitam yang viral di media sosial karena aksinya menghadang pengemudi lain di kawasan Pluit, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Polisi juga menyita CCTV saat pemilik Fortuner mengganti plat dinas palsunya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengemudi Fortuner arogan yang menghadang pengemudi lain berinisial M akhirnya ditangkap anggota Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam video amatir, mobil Fortuner ini menggunakan plat kendaraan dinas. Dari hasil penyelidikan, diketahui pengemudi Fortuner bukan anggota polisi. Dirinya mendapat plat dinas palsu dengan membeli dari toko online seharga Rp500.000. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan rekaman CCTV saat pelaku yang dibantu seorang lainnya mengganti plat dinas palsu di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Setelah mendapatkan informasi, tim bergerak cepat melakukan penyelidikan. Siapa pelaku koboi jalanan yang meresahkan masyarakat, menjadi perhatian publik, dan dengan cepat melakukan pengungkapan dan pengamanan terhadap pelaku tersebut.